eh. Dah luar dulu macam terbesar dua. Kenapa ada bukit tengah-tengah tu? Kenapa ada tiga bukit di tengah-tengah? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang ke channel Kamen Rider VF3i. Okay, alright, selamat pagi geng. So bersama dengan TRK 251, kita perjalanan menghala ke Gua Musang. Kita dalam ekspedisi menghala ke Tasik Kenyi. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan lalu satu jalan laluan baru, iaitu laluan Central Spinal Road. Central Spine Road yang mana menghubungkan di antara area-area Bentong direct terus ke Kuala Lipis katanya. Okey, depan ni nanti kita akan ada satu laluan belok ke kiri lah. Ke kiri kita akan keluar mengikut satu laluan, laluan 809. Itulah yang akan membawa kita menghala ke arah Mempaga. Ya, yeah, Mempaga. Kan Mempaga beris, saya Mempaga. So, right, kali ni hanya disertai oleh 3 orang saja. Aku dengan apa ni, Putera Kidul Ampel ataupun Jalil bin Dahlan dan Abang Makno BF TRK251 dan aku TNT249. Oh, yang ada bawah tu boleh jugalah. Bismillah. Kini laluan dia. Oh, itu pergi rumah orang. Ini laluan dia. Okey, so kita lalu laluan baru ini. Laluan ada kalau ikutkan dalam peta tu laluan 809 lah, macam tu lah. Yang akan membawa kita kepada Mempaga. Okey. Alright, jom kita hayati pemandangan ini. Laluan CSR baru yang baru saja dibuka dalam tahun ni jugalah. Alhamdulillah dapat kita merasai laluan ini. Kalau ikutkan daripada sebelah belakang sana, dia tak perlu masuk ke Bandar Betong. Kita terus saja exit 809, laluan yang memang telah dinyatakan dalam peta ini. Dan beberapa orang pun dah tunjukkan laluan inilah. Cuma aku ni lalu ikut Bandar Betong. That's why nampak laluan dia lain sikit. Okay, agak landai sejauh mata memandang, menarik sekali. Jadi kalau nanti dalam satu projek kerajaan ada buat lah projek laluan highway yang akan turun daripada Bentong menghala ke arah Kuala Lipis, Kuala Lipis bersambung terus ke Gua Musang. Okey, teruskan perjalanan melalui laluan apa laluan nama laluan ni kan, Central Spine Road. Okey, jalan Central Spine. Yes. Laluan ni sepanjang 26 km saja. Tidak jauh mana pun. Tapi still consider laluan yang shortcut lah. Yang boleh memotong tanpa melalui Bandar Bentong untuk terus menghala ke arah Mempaga. Mempaga membawa kita menghala ke Kuala Lipis. Ini laluan dia. Okey, dengan kita mengekalkan throttle di antara 115 ke 12, yang membawa perjalanan kita menghayati keindahan flora dan fauna di laluan jalan Central Spine. Kuala Lipis ke ataupun kita nak isi dekat Rauh ke ataupun kita nak terus direct ke Gua Musang. Okey, nampak? Inilah laluan yang dalam video YouTube mana lah, dia ada buat lah tunjuk
yang mana jalan ini terpisah dengan satu bukit di tengah-tengah je, kita boleh nampak dekat sana tu. Itulah laluan tadi. Kita akan sambung lagi nanti kalau ada benda menarik di hadapan. Okay, 6 minit dah. Okay, masih lagi dalam laluan Central Spine Road. Kita hadapan kita ni laluan yang masih lagi panjang, membawa daripada arah Sempang Mempaga. Kita tak masuk Mempaga, tapi dalam utama Mempaga lah. Ada kemampuan kita saya terus mana ke arah Sempang yang akan memisahkan di antara laluan ke Kuala Lipis dan juga Mempaga dan juga ke arah Betong. Laluan ni amat panjang ya. Ada kejauhan sejauh berapa kilometer tadi aku tak kira, dalam mungkin dalam 30 something kilometer. So dia takkan meningkatkan perjalanan daripada arah KL pergi ke Bandar Timur ataupun melalui Bandar Betong yang jam. So lepas ni kalau raya-raya orang tak perlu nak lalu jalan dari Bandar Betong lah. So dia boleh lalu jalan ini untuk terus daripada arah Bandar Timur nak berada ke selatan, dan ke Kuala Lumpur, dan daripada Kuala Lumpur nak ke Bandar Timur, tak perlu lalu jalan atau tak melalui Bandar Betong. Oh, adalah Ron 97 ke sini, ke jalan kampung ni. Mantap. Adiau, cantik. Mantap siut. Yeah, ada Shell V Power. Terbaik abah. Terbaik abah. Okay geng, so kita berada di apa nama Shell ni, apa nama tak tahulah, tapi kita akan selidik sebentar lagi nanti. Okay, right, sudah jalan sejauh 358 km. Sekarang kita nak isi minyak Shell V Power 97. Nice. Kita sambung lagi nanti. Bye. Okay, so kita sampai di Shell windmill apa, Padang Teguh. So bersama dengan Brother Jalil kita, dengan Abang Makno. Alright, so berhenti sekejap untuk isi minyak dan juga kita minum-minum sikit kan. So actually daripada sini nak ke Gumusan dalam 115 km lagi. Oh, so tapi motor VF dah berapa kali isi dah. Sepatutnya sampai dah 3 kali ya. Kita baru sekali isi. Ini nak menghala ke arah Gua Musang dan kita akan bekalkan minyak yang ada ni untuk sampai ke Pekalan Gawi Tasik Kenyeng. Sekarang jam motor kicap je dah. Motor kicap eh. sepatutnya sampai tadi ni, tak apalah Abang Makno ni, dia suka isi minyak kan. Isi je lah. Takut dah. Alright, so nanti kita akan terus saja ke Gua Musang dan kita berhenti sekejap di Felda Chiku, Shell Felda Chiku, dan kita akan teruskan perjalanan menghala ke Pengkalan Gawi Tasik Kenyi. Okay, jom. Right on. Alright geng, selamat pagi. So kita baru saja selesai isi minyak semua. Kita nak menghala semula, menghala ke arah bypass highway Gua Musang. Dia sambungan daripada Central Spine Road. Okay, so perjalanan amat smooth sekali. Cuma Abang Makno banyak kali isi minyak sebab dia tak yakin dia punya minyak boleh sampai 250 km. Okay, so sekarang ni kita melalui jalan lama, tapi kita tetap pakai potong di hadapan nanti. Di hadapan kita ni ada satu sempang
dalam 500 meter kita akan potong, kita akan masuk ke arah Gua Musang. Yes, mana laluan dia ni? Where is the way? Ya, ya, ya. Oh, ni depan sana. Okay. Okay, ni laluan dia. Kita akan pencung melalui jalan baru. Okay, macam ala-ala highway lah, bapak, tapi dia dah ada berdebu lah. Oh. Kalau straight tu kita boleh pergi juga ke Gua Musang melalui Felda Kecau. Dia akan melalui laluan jalan lama. Dekat situ lah lokasi atau terletaknya. Confusing the way. Dia punya laluan dia sangat-sangat confusing. Okay, alright. So kita teruskan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan terus ke arah Felda Chiku, the Shell Felda Chiku. Dan kita akan terus masuk ke dalam laluan Aring Tasik Kenyek. Jam menunjukkan pukul 9.36 pagi. Masih lagi awal, alhamdulillah. Laluan ini sangat smooth sekali. Perjalanan kami sangat smooth. Daripada Melaka tadi, tak ada masalah apa. Cuma hujan sedikit, merintik-rintik sahaja. Everything gonna be okay. Segalanya sangat dipermudahkan. Okay, right, teruskan perjalanan. Mahal ke Gua Musang. Bismillahirrahmanirrahim.